Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Putra Kelana Vlog. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Video jalan raya Gombong Kelampok. Jalan raya Gombong Kelampok adalah jalan utama yang menghubungkan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen di kota tepatnya di dari kota Gombong menuju Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ya. Nah, jalan ini adalah jalan utama dan melewati pegunungan-pegunungan yang lumayan cukup ekstrim dan jalannya cukup lebar, bisa dilewatin bus ataupun truk-truk pengangkut barang ya teman-teman. Pemandangannya lumayan bagus melewati pegunungan pegunungan Serayu Selatan ya, sama seperti video sebelumnya. Pemandangannya lumayan bagus teman-teman. Nah, barangkali ada teman-teman yang tinggal di daerah sini ataupun pernah lewat sini, silahkan komennya, silahkan like-nya. Ini masih di Desa Sampang ya teman-teman ya. Nah, ini lumayan jalannya lumayan naik nih, nanjak nih. Nah ini nih tanjakannya nanjak banget nih teman-teman nih. Nah ini tanjakannya nanjak, nanjak belok nih teman-teman. Ini nanjak banget nih teman-teman. Nah ini udah mulai datar lagi nih. Nanti di depan ada tikungan yang tikungan tajam banget, tikungan tajam dan menurun, menurunnya juga lumayan tajam. Tikungan itu belokan patah seperti huruf V, seperti V ya teman-teman. Belokannya itu tajam banget, pemandangannya keren teman-teman. Oke, teman-teman. Kita masih terus berjalan di siang hari. Walaupun suasana panas kelihatannya, tapi di sini adem, teman-teman. Nah, ini nih turunannya nih. Ini turun menanjak. Nah, pemandangannya bagus, pegunungan. Ini adalah jalan utama ya teman-temannya. Nah ini pemandangannya bagus banget di sini. Nah ini bentar lagi nih. Nah ada pelang tuh. Nah itu yang seperti huruf V. Nah kita akan belok ke kiri. Ini belokannya tajam banget. Nah belok lagi, turun, ini turun banget teman-teman nih. Turun banget dan belok kanan, ini masih menurun, menurun banget nih. Nah, tadi yang itu yang lurus sana adalah Desa Kedilang ya, Desa Donorojo, Kecamatan Semper, Kabupaten Kebumen. Nah ini udah masuk wilayah Banjarnegara kalau nggak salah. Ini tuh menurun banget ya, menurun melewati hutan, cuman sebagian ada pemukiman. Nah, ini masih menurun teman-teman, menurun banget loh, lihat aja tuh tuh. Nah, masih menurun, ini tajam turunannya nih, panjang turun. Nah ini udah agak datar nih. Nah di samping kanan itu ada sawah, ada hutan. Sebelah kiri saya itu kayaknya sih kebun, kebun warga nih. Ada sawah yang udah dipanen, ada hutan, pemandangannya bagus banget. Nah kalau nggak pakai kamera kita melihat secara langsung nih, bagus banget teman-teman. Nah, lihat tuh
pemandangannya. Jalannya lumayan lebar ya teman-teman ya, halus. Ini sebenarnya ini kalau, tapi sayang ya ini nggak ada angkutan umum di sini. Angkutan umum seperti angkutan desa atau ataupun bus itu nggak ada di sini. Karena apa? Karena penduduknya masih mungkin kurang padat ya, nggak seperti kota-kota lain. Di sini nih nggak ada nih menuju menghubungkan Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen, ini nggak ada angkutan umum. Cuman ada itu angkutan desa dari Kota Gombong sampai ke Kedileng tadi ya, ke Kecamatan dari Kota Gombong ke Kecamatan Sempor itu tadi, ke Kedileng, Desa Donorojo itu pun sampai terminal Kedileng doang. Nah, dari sedangkan di sini dari Banjarnegara ke Kedileng ataupun ke Gombongnya itu nggak ada angkutan, nggak ada angkutan umum maksudnya, yang lewat cuma angkutan-angkutan barang saja. Paling ada travel travel elf ataupun minibus gitu lewat, itu pun travel ataupun charteran gitu. Charteran. Nah ini turun lagi, ini menurun, menurun banget juga ini menurun. Nah, pemandangannya bagus, buka pemandangan alam ya, pegunungan ya. Ya di sini memang adalah pegunungan, didominasi pegunungan, pegunungan Serayu Selatan ya teman-teman. Nah ini ada elf tuh, mungkin itu travel ataupun charteran. Menurun banget ini teman-teman. Nah, ini udah sampai ke pemukiman warga lagi. Ini sudah masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara ini ya, kecamatannya Mandiraja. Kalau desanya saya kurang paham, kalau nggak salah ini Desa Glempang ini ya. Nah, ini tembusnya adalah jalan utama Banjarnegara ya, Wonosobo Banjarnegara Purwokerto ini nanti tembusnya di sana. Nah ini sebenarnya ada juga jalan alternatif ke Kabupaten Banjarnegara dari Kota Gombong itu melewati Desa Kenteng, Soma Gede, Kali Tengah Banjarnegara, Lawangawu. Ada tuh di video saya sebelumnya, silahkan ditonton kalau minat. Nah, cuman enggak lebar, enggak selebar ini ya teman-teman ya, jalannya cukup kuat ya, tapi cukup lah buat cukup lebar lah, cuman enggak selebar ini. Nah ini dia pemandangannya guys, sawah kanan kiri, sawah gunungan, ada pemandangan hutan pinusnya juga. Ini lumayan adem nih teman-teman. Ada angkutan, banyak sih angkutan-angkutan barang ya, box truk gitu. Nah, jalannya relatif sepi, namun cukup lebar. Ini agak nanjak juga nih, agak nanjak. Nah, cuman kalau di sini udah rata lah, udah datar, nggak seperti yang tadi, nggak begitu nanjak, nggak begitu menurun di sini. Siapa teman-teman ada yang dari sini, teman-teman ada yang dari daerah sini ataupun pernah lewat sini atau punya kenangan di jalan-jalan ini, silahkan like-nya, komen. Kalau suka silahkan juga subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat video-video seperti ini, membuat vlog jalan-jalan di sekitar Kebumen, Banjarnegara ataupun daerah-daerah lain nantinya ya. Ini sudah mulai masuk
jalan-jalan datar nih teman-teman. Masih terus berjalan. Nanti di depan sana ada pertigaan ya, pertigaan atau itu ya, pertigaan. Nah, ini bentar lagi ada pertigaan. Bentar lagi. Ini lumayan jalannya, ini udah mulai rame nih. Nah, ini kalau lurus, kalau kalau ke kiri tuh ke arah Banyumas, Sumpio. Nah, kalau ke kanan ke arah jalur tengah Banjarnegara, jalur utama Banjarnegara, jalur porosnya menuju ke Gandulekor. Terus ini udah mungkin ya udah masuk daerah ramai permukiman warga ya, pemukiman warga ini udah masuk pemukiman warga. Jadi udah banyak lalu lalang, kebanyakan sih dari kendaraan-kendaraan lokal Banjarnegara sih. Ada juga yang berplat AA mau ke arah Gombong, Kebumen, ada juga. Nah, ini di sini ada jembatan namanya Jembatan Kali Sapi ya. Jembatan Kali Sapi itu bendungan ini sebenarnya ada jembatannya tuh. Nah, pemandangannya guys keren. Jarang sekali ada jalan kayak gini di Jakarta, pemandangan kayak gini nggak ada nih. Hanya di Jawa. Ya, ada juga Kalimantan, Sumatera ataupun daerah mana ya. Inilah namanya perkampungan. Jalannya lebar, nggak macet. Cuacanya sejuk. Oke. Ini dia. Ini kita kalau ke sebelah belok, ini ada pertigaan. Kalau belok kiri ke arah Mandiraja, Banjarnegara, Poros tuh ke Gandulekor. Nah, kita belok kanan mau ke arah Purwonegoro. Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara ke Kali Tengah. Oke, sampai di sini dulu ya video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.